Halo, welcome back with me.
Ari dan ada Esin. Halo Esin. Kita berjumpa lagi di edisi kali ini. Di edisi kali ini adalah Scream ya. Ini bukan turnamen, Scream, Scream Ladies. Scream yang mulus-mulus. Dan di kali ini Scream Ladies yang diselenggarakan oleh Matuari ya. Dan Matuari Ladies atau Matuari Sisters. Dan ini udah banyak yang komen ini di apa di live chat, tapi belum ada yang masuk ini di room. ID dan passwordnya udah di-share ya, udah di-share ke adminnya itu, adminnya yang super bacot yang namanya tak mau disebutkan. Sebelumnya juga jangan lupa teman-teman yang baru bergabung ya, buat kalian sehat-sehat selalu, diberikan kekuatan, kesehatan, dan kelimpahan. Tetap semangat, jaga jarak, jaga kesehatan, dan terutama jaga hati dan jaga bibir. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya, di subscribe guys, di like juga, di share juga live ini, ya live streaming kan. Oke, ini belum ada yang masuk nih, sudah so share sih. Sebelumnya kita orang baca apa judul Chen? Lipin, nggak mau baca tuh kita? Oke, mana kita baca? Mana kita nih tahu DP nama? Nggak dapat kita. Kirim. Baru mau kirim dan okay, tuh kurang santai bang. 20 tim saja ini yang checklist ini kok cuma 16 tim. Oh enggak. Yang enggak checklist itu yang tuan rumah. Kan tuan rumah. Tuan rumah enggak perlu checklist. Enggak perlu absen. Aduh ciri. Oke, baiklah. Sebelum game jangan dimulai, seperti biasa saya akan membacakan tim-tim yang akan bermain. Di sini sudah ada 20 tim ladies. Ya, tim pertama ada Seo Snow. Dua ada Volturi Una. Tiga ada Panterek Norksi. Tiga ada Sea Caramel. Lima ada TP Fancy. 6 ada Le Luxurious Bahenol. 7 ada PXW Soulcrest. 8 ada Famous Candy. 9 ada PMM Cattail Babies. 10 ada TNS AS. 11 ada E4 Skylar. 12 ada PMM Scarlet Queen B. 13 ada Capmus Mood. 14 ada Panterek Sunshine. 15 ada RFG Lady Rose. 16 ada Crew Butterfly. 17 ada Matuari Rabi. 18 ada Matuari Blaze. 19 ada Matuari Sasgirl Girl. 20 ada Matuari Babies. Dan itulah dia ke-20 tim yang akan bermain malam ini. Dan sebelum kita akan memulai ini belum ada ini yang masuk loh. Hey, ini ID room dan password udah di-share ya. Astaga. Jadi harap masuk. Mana ini nggak ada yang masuk? Tunggu saya lihat dulu. Guys, kosong guys. Gila, kosong dong. Gak ada yang masuk. Nih. Tunggu, share dulu ini live streaming di grup-grup yang kita miliki. Grup mana ya? Scream Matuari Sport. Guys. Okay.
Mungkin mau baca komen dulu kayak mungkin. Bolehkah baca komen? Baca dulu. Soalnya belum ada yang masuk ini. Kita mau visi profil-profil yang bagus-bagus dilihat tapi belum ada yang masuk. Mungkin baca komen dulu. Gas, Bang. Nah, kita lagi nge-share dulu, nge-share live stream aja. Mana yang baca komen? Di komen so barbar itu. Ini MTR Zombie, halo. Ada orang kah? Ada kakak, ada. Lagi lagi. Tidur Jo, Aurora. Atau ada zombie kakak. Sini. Tidur Jo, enggak ada cinta jam begini. Enggak ada cinta memang. Aurora, belum jam terus kakak. Hah? Enggak ada cinta terus adanya apa? Ada Bang Ari. Seru banget. Chelsea Nongka. Enggak seru. Good luck guys. Kru Ayub belum mulai kah? Ah, begini Chen. Mungkin kita salam-salam dulu Chen. Wanda Lumowa. Salam pas apa le Bang? Salah cumu le. Ah. Salam siapa ya? Sama kan kita mau salam Akang ini. Coba yang di link komen boleh. Aduh, link komen. Ada yang masuk di kolom ini, komentar. Bang. Di kolom komentar ini. Boleh. Ada yang masuk ya? Di kolom komentar boleh. Kasih. Kolom komentar. Boleh salam-salaman bisa di sini. Sementara kita menunggu teman-teman yang lain, tim-tim yang mau masuk. Kita menunggu, ayo salam-salaman di kolom komentar. Jangan lupa juga komen-komen yang menarik. Clue-nya, biasanya kita kalau nge-case itu ada clue dalam kolom komentar. Clue-nya apa, Cien? Yang viral-viral, yang itu Sanggoroho apa sih berarti ini Sanggoroho? Tidak yang tahu, Le. Coba ada yang tahu apa dia maksud tahu ini Sanggoroho apa dia maksud ini Sanggoroho ini? Ngerti deh ini Sanggoroho. Ini soal lagi viral sih ini pisang goroho ini yang kita nih tahu, yang kita cuma tahu nih pisang goroho campur dabu-dabu ya mas, sedap sekali mau makan. Yang katanya kalau itu di lagunya Mason Demi. Guys, boleh mau promote kontak WA aja. Woi, subscribe, astaga. Ini cuma bau ini enggak jadi subscribe. Yang bau ini sekitaran 1K ini, menuju ke 2K. 80 juta ini udah bau. Ini kong kita mati lampu. Bagus. Ibu negara langsung bafeto ini kalau mati lampu ini. Tapi laptop bastrom ini. Sampai dia laptop bastrom. Kita gak hilang strom ini. Memang satu hari soal 3 kali sudah mati strom. Ya batas strom tapi HP bangke. Salah pegang ini. Rahel Klandari, halo Kester, halo Kester INP. Apa itu? Mason Gaming, salam dulu bang, salam pasar. Bro, ya Martin. Ah, boleh dong, ada jawab visit no? Siapa? Dia tuh player pertama ada masuk? Oh. Ini Giselle, kita kenal ini Cik. Orang punya. Yang MTR Odell sekarang. Ya Giselle sih kekuatan. Salah ya. Giselle udah cewek loh, udah gede Giselle-nya. Kong siapa dah? Saudara aku itu. Tapi saudara kayaknya. Oh, saudara apa ini? Ngaku-ngaku atau saudara betul? Saudara betul. Satu fam kita dengan dia, apa nama. Cen, tim 16 Cen, tim 16. Coba visit dulu tim 16. MTR apa itu? Sabar ya. Tim 16. Salah tempat itu, MTR itu di slot 17,
18, 19, dan 20. Kick, kick, kick. Salah slot orang. Yang di tim 16 salah slot, guys. Sesuai dengan list, tim 16 itu kru Butterfly. Dan timnya tuan rumah, tim MTR itu berada di tim 17, 18, 19, 20. Kick jodoh orang. Mau kick ini. Salah slot ini. Gimana ini? Nation. Coba baca komen, Kester. Coba baca komen, Kester. Senang ribu penonton. Di like ya, guys. Ini udah banyak. Share dulu dong. Ini lupa. Aduh, nenek ini subscriber ini. Gimana ini? Ini berapa match sih? Ini baru match pertama ini, malas aja masuk ini, alamak. Aduh, begini kalau Scream Ladies, aduh saling nunggu cu. Ada yang mau makeup dulu, babedak dulu, bas mengken. Siapa mau nipe bedak dengan mengken anti peluru? Ya mau aku tembak kok, kok mau bawa gaya li. Sudah coba gaya. Lihat profilnya PM Cleopatra. Cleopatra, PM-PM kata Cian. Buka satu-satu dorong profil ini PM-PM. PM. Ada, mau lihat. Yang mana? PM, lihat di tim PM ada di tim 3, slot 3 dengan slot berapa ya? Slot 14 dan slot 11. Slot 11 PM. Oke guys, ini agak berisik soalnya di rumah aku ini dekat dengan kita pe rumah dekat dengan loudspeaker gereja. Ini jamnya ibadah PDI. Profilnya PM ya. Patra. Hari malam Rabu. Sabar ya guys. Ini, ya, Rabu. Hasilnya tuh jomblo kok guys, gimana ini sudah kekasih semua ini. Kita nanti visitnya yang nggak ada partner ya. Ngapain mau visit kong seorang punya? Visit ke hati. Coba cari kok bang. Lewat 15 ya play. Ada dan kita udah main dia sama dong. Oh, yang mana bang? Publis. Ada no? Yang mana kak dia? Ada no. Yang pasti pemain MTR. Ah, aduh, gimana ya? Menjelaskan. Gimana dia? Kok ini? Gimana dia guys? Agri. Bang Ari pemain tua di MTR siapa guys? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Cuma kita yang dia yang tahu. Ngapain mau publis-publis? Orang yang jalanin lu kok hubungan bukan dengan orang lain. Yang lain nggak perlu tahu kan. Siap. Jam lewat 15 play kata. Lewat. Berarti jam 7 lewat 15 play ya Chen. Lewat sedikit lah. Dispensasi 2 menit atau 3 menit. Guys, sekitaran 7 menit boleh lagi ya. Boleh subscribe guys, yang belum subscribe. Astaga. Sebelumnya di subscribe dulu guys. Teman-teman yang lagi nonton ya. Teman-teman yang lagi nonton mungkin bucinan-bucinan kalian. Bucinan-bucinannya. Atau supporter-supporter, pendukung-pendukung tim-tim ladies ini. Jangan lupa juga di subscribe dulu ya. Di like juga dan di share. Pas serang nih Chester ini nggak pakai telat, nggak pakai telat ya, pokoknya on time. Chester soalnya ada acara lagi abis ini. Acara apa bang? Push rank. Acara apaan ini? Acara ibadah saja, ibadah dalam rumah kok nggak bisa dong acara-acaraan.
sudah mantap agent proyek lagi. Agent proyek. Proyek. Jem. Ui. Dipo. Siapa? Siapa bang? Asik sekali aja lihat itu. Kita ada sih tersotasir, kita ada share-share sini. Ada kita ada share-share sini, Jim. Ntar bilang sama. Ini udah 57 guys. Tim 2, tim 3. Ya, tim 3 lagi. Tim 2 masih baru satu orang. Mau solo kah? Atau aku temanin? Ini aku temanin ya. Ongkol. Ada yang kenal gak sini? Tim 8 kosong, tim 12 kosong, ada yang masuk. Jen, tim MD nggak ada yang ikut ya? Kamu mau support siapa ini? Mau support siapa ini? Kita bang, support bang. Bang Arif Emai Tua, Jo. Yang mana, Bang? Yang mana? Mau lebih makan puji dia. Mau lebih makan puji. Awas salah visit profil. Siapa itu Cin? Slot 4 kak. Slot 4 katanya Cin. Siapa slot 4? Visit lah. Sea. Sea, tim Sea. Berapa menit lagi ya? 2 menit lagi kah? Ini tipis-tipis kaget kita exit room ini. Tim berapa kita woi? Gimana dia tahu dapet tim lagi? Siapa ini tim suara sampai 22 dong? RFG itu so... Aduh berantakan ini slot ini, coba lihat ulang DP apa Chen. RFG tim berapa sih? RFG tim 15. Tim 15 siapa yang masuk? Ah salah kan, kick dulu yang tim 16 ini Chen. Hah? Tim 16 kick dulu semua. Mereka salah, masuk di tim 20 kalian. Tim 16? Ya, kick semua. Kenapa salah-salah masuk slot? Ayolah, jangan salah masuk slot. Itu slotnya punya orang. Terus, tim kru, tim 15 pindah di 16. RFG itu tim 15. Bilang di apa bang, grup? Kita nggak masuk grup bang. Astaga, bagaimana kata ini, babi kini? Nah. Krim kok enggak masuk di grup. Kick je, nanti dorang nyadar kok. Kalau dorang tanya pasti pasti dorang pikir salah masuk slot. Kick lagi tim 15 seluruh. Semua. Nanti kasih dispensasi 2-3 menit biar bisa masuk lagi dong. Nah, kita enggak bisa, harus sesuai slot ya. Biar enggak berantakan nantinya. Kick Chen satu persatu Chen. Ya. Kasih ya. Soalnya kalau di slot sini yang disuruh ya, kan, bukan kita ya. Ya, ini kan live. Enggak, soalnya kita lihat sesuai list tim kan. RFG pindah. RFG pindah ya. Soalnya kita enggak gabung grup kan, jadi enggak bisa info-info kan. Chen invite yang ini Chen. Yang mana? MTR L do L apa ini? MTR L itu. MTR Aurora. Nah, yang L dan L.
Mana kata ya? Sudah saya invite Chan. Invite terus ya dia. Gak bisa dong invite harus masuk lah. Nggak ada ini dong masuk ulang di tim 16 no. Kenapa di tim 16 nggak ada isi? MTR 5 tim itu bang. 2, 4, 5. Di sini udah tulis cuma 4 tim guys, MTR tim 17 sampai 20. Ya udahlah biarin. Udah amat. Oke, begitu aja kali ya. Ketahuan ya. Tahu lah. Ini oleh. Ini slotnya kacau sih. Kita nggak tahu ya, kita pokoknya yang masuk slot kalian ya. Kalau misalnya ada tim yang ngeluh nantinya slotnya diambil, itu bukan urusan kita ya. Soalnya udah di kick, tapi nggak ada yang ambil, nggak ada yang masuk. Ini tim 12 nggak ada. TNS kah? Oh ada TNS. Semua setengah jam. Berapa menit? Berapa detik lagi? Sudah lewat 4 menit bang. Start kah? Mana jadi panitia ini dong? Ya siapa lagi nih tim 25? Oh masuknya kacau-kacau begini. Yang kacau lah, kasihan yang lain itu lama nunggu. Entah ini bagaimana ini, kacau. Ini orang mau masuk. Tahu lagi ini sampai 125 dong. Enggak bisa dong 125 begini. Coba lihat ulang tim, Chan, entah ya, kita lihat ulang tim dulu ya. Ribet ya. Coba kerjasamanya yang baik ya. TNM. Ini kok banyak kali ya. Tim 3. Tim 8. TNM kan tim 9. Ya kacau nih. Guys, kalian nggak tahu masuk room ya? Nggak sesuai list soalnya. Ini gimana ceritanya ini mau screen back ini lagi? Astaga. Main solo kah? Mundung nggak sih masuk room sobat? Hah? Masih masuk di grup abang Are? Gak bisa, gak tahu nih. Ini telat gara-gara kalian guys. Kan di tim Gester, ini cuma Nilia ini kacau sekali. Di slot, di list tim itu tim 21 sampai 25 itu dikosongin. Kenapa ini ada di 22 ada, 25 tadi ada, 24 ada. Sudah semua start Joe, sudah pagi nih Joe. Udah penting udah masuk satu-satu tim. Sudah bang Ya start aja buru amat. List lama pake Lister.
Jadi selama tuh orang bawa masuk yang kacau. Apalagi yang WA-WA, aduh. Gas Jo Andre. Woi, siapa ini? Salah masuk slot. Mau scream atau Van Netsy ini? Hah, udahlah. Nggak enak lagi. Nggak enak deh, nggak enak deh. Orang pemain jual deh. Mana-mana itu penghuni masuk. Kemana aja? Keinginan. Intinya Chen, cewek itu selalu benar dan cowok itu selalu salah. Selalu salah. Bukan? Kita kalau mau ini mau ngebantah pasti disalahin. Karena cewek itu selalu benar dan cowok itu yang selalu salah. Oke, dan baiklah, untuk match pertama di Scream Ladies by Matuari Sisters akan dimulai, dan kita lihat arah pesawat tampaknya mengarah dari middle base ke Lipovka. Dan 20 tim ya kayaknya, 20 tim yang bertanding kali ini. 19 tim, karena ada satu tim yang nggak masuk. Dan udah terjadi penumpukan ini. Ayo guys, komen-komen ya. Silakan diramein itu kolom komentar. Barbar aja kalian komentarnya. Mau nggak barbar kah atau mau ngegombal kah? Kali aja dapat jodoh di sini. Center. Nah, nampaknya kita lihat di arah tim 16, tim 3 dan tim 14 terjadi penumpukan di sini. Di SMB ada 2 tim. SMB dan Novo 2 tim lagi. Pochinki dikosongin. Nggak tahu kenapa. Kalian pemikirannya kayaknya sama. Casternya agak update. Update gimana? Enggak, udah nggak usah baca komen. Nggak bermutu semua itu komen. Langsung aja Chen ke tim 16 itu. Ada 4-5 tim kayaknya di area. Tim 16, tim 22, tim 3. Ngapain kalian sini? Barbar juga ini orang-orang ini. Ketemu kayaknya antara tim 3 ya. Tapi dari tim 3 sendiri, tim PM memilih untuk menghindar saja dulu. Tabrak ya. Gaming ini, Lilia ini. Soalnya begini kan, mereka rencananya mau cari mobil, terus arah pesawatnya itu kan ribet kan, arah pesawatnya agak ke bawah, mengambil. Aduh, 80% ke bawah. Makanya dua player. Semuanya mencoba untuk mencari kendaraan kan, dan Lilia sudah mengumpulkan 2 kill saja untuk sementara di early game kali ini. First blood ya untuk tim berapa tadi yang dipulangin ke lobby di awal game kali ini, tim PM dari tim 14 ya, dan ada juga tim 7 yang sudah mulai pincang kali ini. Ah, nggak usah pakai caster terlalu formal, nggak enak. Orang kah? Mana lagi? Novo Chen. Dua tim kayaknya sudah saling berhadapan di sini. Tim saya berhadapan dengan tim PMM. Masih mencoba untuk ngelut-ngelut dulu. Coba untuk melengkapi perlengkapan mereka untuk dipakai clutch nantinya. Dan kayaknya dari kedua tim ini udah saling mengetahui ya, antara tim PMM, tim 8 dan tim 4 saya. Ayo kalian jagoin mana ini? Yang kalian dukung siapa-siapa saja yang lagi nonton, ayo. Siapa yang kalian dukung di sini, guys? Sebenarnya kalau kita ada yang kita support sih sini, cuma kita mau bilang kan orang caster Chen tidak boleh memihak ke satu tim, tidak boleh memihak, tidak boleh mendukung. Kita harus netral ya kalau menjadi caster ya.
Lagian ini scrim juga nggak apa-apa. Scrim ini cuma latihan guys, bukan turni guys. Tapi ini real 100% 100% ladies ya. Kayaknya kalau dilihat dari tim-timnya ini nggak ada tim-tim hode ini. Ini soalnya okay. Tim-tim besar semua. Nggak ada yang ngejoking, nggak ada yang hode-hode ini kayaknya. Kalau dilihat dari tim-tim mereka sih, karena dilihat juga dari tim-tim mereka ini yang main tim-tim kali ini yang main ini tim-tim besar semua ini. Beberapa tim besar yang ada di Sulawesi Utara dan juga ada beberapa tim yang dari luar. Ada tim besar juga itu ada SEA, ada The SEA, Pilars. Ada TP, The Pillars kan ada itu. Ini kalau di offline, cewek asli, no? kalau yang tim-tim sulut ini real 100% kayaknya cewek ya. Soalnya di offline juga mereka udah sering ketemuan sih. Kalau di offline, nama-nama mereka, nickname-nya mereka udah nggak asing lagi kamu. Kamu juga pernah sering, ada yang pernah mabar dengan kamu kah di antara mereka sini, Chen? Gak ada yang mau mabar sama orang noob. Casternya ganteng, nah. Kalau komen begitu sih enak didengar. Iya, Bang Are ganteng, guys. Mabar dengan orang, casternya ganteng. Kalau ngomong ganteng, nah. Kita baca. Mar jangan nih bilang, Pemar, casternya konsisten, caster noob lah, caster apalah, Pemar. Kamu kira apa caster kok gampang? Ini sedang duduk sama-sama sini, terang minum kopi dulu, siram kopi. Campur gula sadiki walaupun setengah pahit begitu kom pisang goroho di muka aduh lebih parah pisang goroho udah berapa enggak tamu tanya dulu rupa apa rupa rupa rame di Manado itu no bang bicara ada ini tentang pisang goroho. Goroho ada apa dengan pisang goroho guys ada yang tahu kah ada apa dengan pisang goroho sebenarnya sih itu mau kasih tahu. Banyak sih sebenarnya kalau tim-tim ladies ya. Sekarang itu udah banyak tim-tim ladies. Udah enggak tim-tim ladies maksudnya udah oh. Banyak sekarang. Oh, nama cerita gerohok. So. Kalau ada skrim ladies sini ya kayak semua di pisang geroho. Ya kan kita tanya apa itu. Kita enggak tahu. Orang ini mau jawab loh, salah-salah bagaimana lah ini. Oh iya, sorry. Ini kita delay ya. Ini ada delay juga, walaupun scrim tapi ada delay sekitaran 3 menit ya guys. Biar nggak ada yang spektator-spektator yang itu yang stream snap. Ini mau perang nih, kenapa nih tempat ini? Mereka udah pinter ya kayaknya ya mainnya, udah nggak mau, udah saling jaga ya, saling menahan ya di sini. Menahan emosi, raga, dan jiwa. Sehingga gairah yang terkumpul belum dilepaskan ya di sini. Oh begitu ya. Mungkin cewek-cewek sekarang ladies-ladies di tahun 2020 gameplaynya strateginya memang kayaknya gitu. Masih menahan gairah mereka untuk dilepasin ya kayaknya. Karena cukup sempit juga untuk dimasukin untuk dimajuin dan di ya seperti itu. Dan memang kalau dilihat-lihat di sini antara tim 4 dan tim 8 sudah saling berdekatan dan sudah saling mengetahui posisi masing-masing ya, dan dari tim 4 sendiri sudah melakukan flanking ke arah bukit mencoba untuk menghindar dari clutch di awal game ya, di early game kali ini, karena mereka juga masih memikirkan untuk posisi enak mereka, posisi placement mereka, placement point ya. Tapi sudah ada spray dart yang dilancarkan oleh tim PMM di sini. Win Mochi melancarkan spray dart menggunakan Claudia yang menggunakan AKM di sana. Mencoba untuk mendekati tim SEA terlalu terbuka, terlalu berani untuk Claudianya sendiri. Mencoba untuk memberanikan diri. Dan kayaknya tim SEA tidak mau. Ada spade out menggunakan DP. Cukup berani juga ya dari PMM ya. Karena mereka memikirkan mereka sudah lumayan ya persenjataan mereka. Menggunakan DP dan AKM, dan tim SEA memilih untuk keputusan yang sangat baik dari tim SEA. Bijak sekali keputusannya, mencoba untuk menghindar dulu dari peperangan.
mencoba untuk menghindari kontes di awal-awal game kali ini, dan masih lengkap ya 19 tim yang masih bertahan walaupun sudah ada beberapa tim yang sudah mulai pincang di awal-awal game kali ini. Nah, oke, back to the topic, Pisang Groho. Nggak ada yang apa itu, Pisang Groho. Nggak ada yang nggak asik. Respon. Nggak asik ini teman-teman yang Mbak Uni ini. Nggak ada respon. Nggak ada interaksi yang menarik. Ini kok scream guys, cuma scream kok ini. Jangan, nggak usah terlalu serius gua. Terang menjalani hidup itu santuy, jangan usah terlalu serius-serius begini. Buntan tuh dia masih serius dengan aku, nggak mau terlalu serius dengan dia. Bye-bye, hati-hati dengan dia sih tinggal, aduh. Mampus itu. Berat itu, memang. Sakit tuh. Coba serius, ah kan gua terlalu serius, aduh kasihan. Oh, dan sayang sekali satu player dari NTR, dua player terjatuh. Ada tim berapa itu, Cik? Tim 7 dan tim 18. Dan tim 18 kayaknya ada terjadi HBD nampaknya. Diculik saja. Ya. Nadia dan Renz diculik saja nampaknya oleh tim 7 di sini. Dan hanya menyisakan Bubblegum dan Rawungs ya, yang hanya tersisa yang sudah ditinggalin oleh kedua rekan mereka. Sudah mulai pincang dari tim 18 di sini. Sayang sekali. Dan kita lihat arah zona mengarah ke atas ya di sini. Masih di zona kedua kali. Hah? Tim 9 dan tim 6. Tim 9 dan ini banyak yang pinter rotasi mereka ya. Terus begini kah cewek-cewek mainnya? Gua udah lama nggak ngespek ini kan, nggak ngespek strategi ladies tim ladies kan. Udah sekitaran 2 bulanan kayaknya. Dan perkembangan mereka udah cukup bagus juga. Mungkin udah sering-sering. Ini tim-tim yang sering, emang tim-tim yang terlihat selalu terlihat di grup. Grup-grup komunitas scrim mereka sering ya kelihatan, dan memang hampir setiap hari kayaknya melakukan scrim ya, melakukan scrim. Jadi untuk gameplaynya ini udah tidak jauh-jauh dengan player cowok ya, tim-tim cowok ya di sini. Rotasinya udah rapi, cara rotasinya yang mereka lakukan ini, strategi mereka udah rapi kayaknya dari hampir semua tim ya yang ikut kali ini. Lihat lagi dengan tim PMM, bahkan kesabaran mereka ini lebih, kalau dilihat ya mereka sabar sekali ya, kalau dilihat dari clutch mereka tidak mau melakukan tindakan yang sangat berbahaya. Dan karena satu tindakan yang cukup kecil saja, tindakan yang sangat berbahaya itu bisa merugikan tim ya. Dan nampaknya zona sudah mulai pindah juga, memasuki zona ketiga di sini. Dan kita lihat Yesnaya nampaknya mendapatkan zona di sini, School juga, Rosok juga mendapatkan zona di zona ketiga kali ini. Kita ke tim berapa, Chan? Ini lagi lihat tim 3. Tim 9 kayaknya. Hah? Tim 9 itu ya, dekat sekali sih sama. Tim 9 dengan tim 6. Ada spread out langsung. Tim Thanos berhadapan dengan tim 9, tim 6 ya. Sudah saling kontes mereka di sini. Wow, hampir saja X Natalia. Cukup sekarat dari Natalia di spray. Baik sekali proning yang sangat cantik, sangat baik sih. Sangat rapi untuk proning yang dilakukan oleh X Natalia. Tapi dia langsung dapat di backup saja. Dua saya terkenok untuk tim 6 kayaknya di sini. Dan dari tim Thanos dua untuk dua ya mereka. Kali melakukan reviving terlebih dahulu. Ada backup-an langsung lancarkan oleh tim 6. Kayaknya Natalia sudah tidak bisa lagi di revive ini, tapi ada backup-an masih di backup. Tim 6 masih mencoba untuk menghadapi tim 9, tim Thanos di sini, tim TNS maksudnya. GC. Setup smoke dilancarkan, disusul oleh granat. Apakah mendapatkan satu? Apakah bisa berhasil? Belum berhasil. Ya.
tim tenis mencoba untuk naik, mencoba untuk masuk ke dalam apartemen di sini. Mencari komponen yang sangat baik, mencoba cari komponen yang baik lagi. Mengambil sisi atas ya, sisi atas dari apartemen, lantai atas, dan sudah ada yang di atap nampaknya dari Queen Bee. Terlihat saja, mencoba untuk memantau-mantau saja, terlihat nampaknya. Namun masih ada tertutup dengan smog ya di sini, masih ditutupi dengan smog. Dan tidak mau melakukan pick yang sangat ceroboh, karena salah pick nantinya, Lilia Max, RFG. RFG nampaknya sudah memulangkan satu tim saja ya. Ya. Tim RFG ya. Baik sekali dari tim RFG. Sayang sekali tidak bisa, belum sempat spek ya mereka ya. Karena di sini juga ada masih saling kontes. Satu saja terkenok nampaknya dari tim. Kayaknya bisa di revive loh, GC. Oh ya, GC masih bisa di revive. 3 melawan 3 ya. Untuk tim 9 dan tim 8 kali ini. Masih ada set operan. Terlalu berani dari GC. Mencoba untuk menghindar dulu. Menarik mundur pergerakan mereka. Tidak mau terburu-buru nampaknya mereka di sini. Iya, harusnya ditembak sih tadi. Tapi kayaknya dari kedua tim tidak mau terburu-buru ya. Mereka masih mencoba untuk tidak melakukan hal yang ceroboh di sini. Wah, terpik juga Natalia, dua kali terkenok ya untuk Natalia sendiri. Dan mereka masih berada di luar zona. Kampus. Tim berapa? Windy. Maju. Tim berapa ya? Nomor berapa itu? 9, MS. Oh, maju. Ya, dari tim 9 sudah mencoba untuk melakukan push di sini karena circle sudah berjalan ya di sini. Dan zona kita akan lihat sudah mau pindah ke zona ketiga. Oh, Queen Bee nampaknya harus terpick di sini. Baik sekali dari tim 6. Kurang berhati-hati dia. Tidak ada backup-an ya. Padahal susah sekali emang kalau dipikir-pikir kalau mau pick di jendela. Satu untuk tersisa Chels dan tim TNS harus puas di posisi ke-18 kali ini. Padahal mereka tadi berada di posisi yang unggul. Ya, mereka kenapa turun lagi ya? Karena ini mungkin mereka udah tidak kuat lagi untuk menahan sakitnya Blue Zone ya. Padahal kalau mau dilihat Blue Zone ini belum terlalu sakit gimana sih. Masih bisa diperbaikin, masih bisa diberikan solusinya untuk menahan Blue Zone ya. Karena Blue Zone itu kalau dia udah memasuki zona kelima baru itu sakitnya udah terasa itu. Menusuk sampai ke hati. Ibaratnya Blue Zone keempat itu masih di... Iya masih... Ya masih sedikit santu ya. Belum itu masih di PHP-in dulu, belum. Nah, kalau dia udah zona terakhir itu udah ditinggalin. Itu fix udah ditinggalin. Sakitnya itu sama. Dah, zona mengambil Yesnaya, sebagian mengambil Yesnaya untuk zona yang ketiga ya, memasuki zona yang ketiga kayaknya kali ini. Ke siapa ya mungkin? Ini dia Snaya. Aku tahan. Snaya. Tidak ada pergerakan yang berlebihan dari tim-tim di sini. Ya Snaya emang 3 tim, tapi kalau mau clutch di Snaya, mau kontes di Snaya. Karena banyak perumahan-perumahan dan apartemen juga yang dijadiin campuran dan cukup besar juga ya untuk ukurannya kota Yesnaya ya, kalau di Erangel kota terbesar di Erangel dilihat dari memang 3 tim dan tim 13 ya CAP yang tersandwich kayaknya di sini berada di posisi tengah diapit oleh kedua tim yaitu tim PMM dan tim
TP Pilars. TP sini The Pilars kan atau TP lain? The Pilars. 16 tim yang masih bertahan dengan 59 player yang masih hidup. Sudah dari beberapa tim sudah melakukan rotasi. Oh, di sini muncul kedatangan 8. I4. Oh, terkena saja Vanish. Harus terkena Vanish di sini. Paling balasan di sini. Tersisa 2 ya. 2 melawan 2. Eh, 2 melawan 3. Tim PMM masih bertiga yang masih aktif di sini. Oh, I4 langsung. Dan I4 harus dipulangkan ke lobby dengan posisi yang puas di posisi ke-16 kali ini. Sayang sekali. Masih bisa latihan lagi, masih ada med-nya juga. Tetap stay tune ya, jangan kemana-mana dulu, yang sudah mati duluan, yang sudah kembali ke lobby duluan, yang kemana-mana dulu, karena masih ada match berikutnya kayaknya. Ini nanti Chen sering-sering apa ya ngedrone ya, supaya mereka nantinya bisa lihat kesalahan dan kelebihan mereka nanti di game. Karena ini kan scrim ya. Kalau AIM kayaknya aku pikir udah sama semua sih kalau AIM. Dan kelincahan tangan juga udah sama. Jari-jarinya itu udah terlatih kayaknya. Mereka sering latih jari mungkin. Kalau kita kan latih tangan, kita latih jari. Apaan sih bang? Ini maksudnya kalau mau supaya refleksnya itu pergerakannya itu menjadi cepat, kita harus melatih jari. Itu jarinya harus dilatih di training. Kebanyakan kan kalau player cewek itu cuma 2 jari atau 3 jari, 4 jari. Beda sama player cowok juga sekarang itu di season 13 ini sudah banyak yang main 5 jari. Itu udah bukan jari lagi disebutin, udah tangan itu. Satu tangan itu 5 jari. Nah, dia masuk satu tangan. DP goyangan mantap sekali. DP spray memang DP AIM ya. Spray. Bang, user lu betul anjing bang. Kenapa? User lu betul anjing. Apaan sih? Anjing gua bagonggong. Anjing, ini bukan anjing. Kalian ini, aku ada di dekat gereja. Oh, speaker itu speaker. Pendeta lagi khotbah kok bilang anjing. Mungkin ya, kedengarannya. Tadi dah anjing gua bagonggong. Masa kan? Nggak tahu lagi. Kita sudah dengar sih. Ah, seru nih. Ada yang menarik, ayo. Mana? Coba tunjukin. Gila, ini timnya tim berapa ini yang rotasinya dari Sabang sampai Merauke loh. Tim 16, Cien, coba lihat rotasinya tim 16. Mereka dari posisinya tadi dari 10 loh. Dari 10, ya, rotasinya langsung ke atas. Ini rotasi yang benar sebenarnya. Harus mengambil rotasi dari Sabang sampai Merauke. Tapi belum masuk-masuk zona juga ini. Masih belum bisa masuk zona untuk tim 16. Aduh, habis. Risi! Aduh, dan kelar sudah. Oh, kasihan nih. Tim berapa tim? Yang harus dipulangin di posisi 14. Tim 7. Tim TP tadi berhadapan dengan siapa kan? Tim 7. Cek. Ya, bang. Tim 7 tadi, bang. Ngelag. Kata. Ya, dan kita lihat di sini tim 19 dan tim 15 masih saling menahan. Tapi mereka harus segera masuk ke dalam circle ya, karena tidak berada di circle di sini dua tim. Oh, di sini kita lihat Krutia.
Wolverhampton push tim 15 ke arah tim 19 di sini. Tapi tim 19 sudah terlebih dahulu kabur, meninggalkan mereka. Keputusan yang baik. Dan Lulu malah terjatuh di sana. Dan bertemu di sini Odels. Bingung dia mau kemana di sini Odels. Sudah terjadi perang dan nampaknya akan bertemu di sini Odels dan Sapona ini. Sapona. Samparin itu ya. Oke. Okay. Angkor yang nggak kenal apa dia? Bubble gum. Bubble gum Ryan. Tekan cintu kita. Gara-gara kuali ini 5 jari sama dengan 1 tangan ini PK udah lihat tentang kancing bagi. Jen, pengamah baik-baik saja kah? Oh. Spektatornya. Aku baik-baik saja. Aduh. Aduh, kenapa kata tuh? Cek, ya, cek. Tersisa 13 tim yang bertahan. Gila, ini udah zona ke-6. Mau masuk zona ke-6 masih lengkap loh. Masih lengkap lagi. Masih banyak loh, 13 tim lagi yang masih bertahan. Ini udah kayak pro player-pro player cowok dong mainnya mereka. Match pertama dibikin match yang pasif ya, tidak mau agresif dulu karena dikirain ini turnamen. Mereka menganggap ini udah serius ya, dianggap serius karena ini scrim juga setara dengan kayaknya. Tim 16 nampaknya harus mencoba untuk masuk ke dalam circle dan sudah dikunci ya, udah dihalangi oleh tim 1 di sini. Jadi ya, tim 1 dan tim 5 ini tim 16 bisa-bisa mengambil kesempatan yang baik untuk masuk ke dalam circle sih. Karena dari tim 1 dan tim 5 juga, tim CEO dan tim TP akan melakukan kontes kayaknya. Dan tim 16 mencoba untuk mengambil kesempatan mereka, mengambil keuntungan mereka untuk masuk ke dalam circle, menjadi orang ketiga di kontes kali ini. Kelar. Siapa itu yang dipulangin? Oh. Stuck it. Ya. Tim 1 dan tim 5. Tim siapa yang? 5 kah? Belum, belum. Udah bom smoke. Udah bom. Lepar dalam rumah. Udah di dalam rumah. Lepar-lepar juga. Ini jam berapa? Aduh, shrinkly, dan aduh, kelar. PMM. Ken. Ah, Ken nanti di screenshot nih dari hasil apa? Kubang arai dong, hasil. Bisa. Nggak bisa. Ya, 16 kayaknya nggak berhasil. Tersisa 8 tim yang bertahan di sini. Dan sini nampaknya RFG nyayur. Tujuh tim saja yang masih bertahan. Halo Sakti. Testerku. Partnerku Sakti, ada ya? Sorry ya, baca live chatnya ini agak telat karena di delay kan. Lima tim saja yang masih bertahan dengan 14 player yang masih hidup. Ini dan kita sudah memasuki zona ke-7, ini sudah mau memasuki late game. Dan tim 17 masih lengkap dengan 4 player, mencoba untuk perlahan-lahan saja untuk dan masuk ke dalam circle. RFG sudah mengumpulkan 15 kill Bang Ari. RFG yang menjadi
Nyayur mereka. Nyayur mereka ya. Oh, ada spray out yang dilancarkan oleh tim berapa tadi? Dan nampaknya Lilia harus mau tidak mau harus masuk ke dalam circle ya, karena ini zona sudah semakin sakit. Ditabrak sayang, ditabrak aduh sayang. Oh, kasihan nih, masih banyak yang mati dengan zona ya. Iya, banyak. Ya, nampaknya RFG akan chicken ini, Bang. Tim TP harus Oh, baby girl langsung melakukan push ke arah dua player TP di sini. Dan kelar sudah. RFG sudah. Mendapatkan chicken dinner di match pertama dengan total kill 20. Screenshot. Oh, kau. 20 kill, guys. Berapa kill? 20 toleh. Oh, mantap. Ya, di urutan kedua ada TP dengan total kill 9. Di urutan ketiga ada MTR dengan total kill 2. Dan ya, baiklah. Jangan kemana-mana, kita akan segera lanjut untuk match kedua. See you.
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Yeah.
soon, guys. Cek. Oke, guys. Jumpa lagi bersama kami ya, tentunya di Scream. Di Scream. Ladies. Scream Ladies by Matuari Sister. Dan ini sudah menunjukkan pukul 20 lewat 20. 20 menit ya. 20 lewat 20 menit kita langsung start karena dari tim-timnya sudah lengkap ya, sudah lengkap. Hanya tim 19 dan tim 12 yang kurang satu, tim 2 juga kurang satu, tim 6 juga ya kurang satu. Wah. Tim 10 lagi. Oh, tim 10. Ada berapa tim yang pincang di awal game kali ini ya? Dan seperti biasa 19 tim yang masuk kali ini. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama karena memang udah waktunya ya. Dan langsung di start saja. Sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan kita lihat untuk arah pesawatnya ini mengarah dari arah
Los Higos ya, di bawah ya. Tepat di tengah loh ini. Kalau dilihat hanya 45% saja. 43% saja kayaknya. 48% ya. Itu ada yang komen. Kiri. Bang. MTR Zombie. Caster rematch. Caster rematch apa ini? So, masuk semua. Oh ini. Itu yang. Nggak, yang tadi dia sempat buka tuh. Oh. Oke, okay, next. Ini kan delay. Oh. Nah, kok. Tetap delay. Komen, keluar dan ada suara. Nah, maksudnya itu komen kan sebenarnya sudah dari tadi. Oh. Bukan yang baru. Sudah dari 3 menit yang lalu. Back to the game ya. Kita fokus dulu untuk timnya ini. Ini ada tim 2 yang dari mana? Tim 2 dari mana? Untuk Les Leones-nya sendiri, dia tim 19 ngambil area lookingan hanya sendiri. Tim 17 di PKDU. Tiga tim saja yang berdekatan di sini. Terjadi penumpukan apa di PKDU kali ini? Oh, kita lihat di sini 2 tim. 6 sudah terkenok 2, tersisa Natalia. Si cantik ya. Si cantik dan Brown udah terkenok. Tersisa ex Natalia. Natalia. Dan ya. Kayaknya dari Brown, oh Brown nampaknya tidak bisa diselamatin. Harus pulang ke lobby, hanya menyisakan Natalia sendiri untuk tim 6 kita lihat. Dan akan terjadi kontes nampaknya di PKDU antara tim 15, tim 6, dan tim 17 ya di sini. Tim Kru, tim MTR, dan tim... Ini tim 6, tim apa sih? Lupa aku. Tim Mix kayaknya. Lupa aku nampaknya. Ada yang nembak flare gun nampaknya. Kalian di miss ya. Dapat apa ya? Minus. Dapat minus kalian ya. Karena tembak flare gun. Sesuai peraturan, minus. Ada so? Ada, harus minus. Nantinya kalau mau dispensasi itu harus ini, harus kontak langsung ke casternya biar dikasih dispensasi untuk poin. Untuk nomor WA-nya, nomor WA-nya sama IG-nya jangan lupa, nomor WA-nya di save, ada di deskripsi dan IG-nya juga ada di deskripsi, langsung di follow saja biar nggak dikasih minus ya, biar dikasih dispensasi. Nah sesuai peraturan itu sudah tertulis di rules loh. Bercanda guys, sorry. Bercanda, kita harus bercanda kan di sini. Oke guys, masih belum terjadi kontes yang berbiak. Hanya di PKDU saja yang berdekatan sudah terjadi kontes tadi, sempat terjadi kontes dan mereka masih melakukan lootingan ya, mencoba untuk melakukan lootingan terlebih dahulu, belum terjadi peperangan di sini. Dan mana lagi? 13 tim 8. Cobreria. Berapa? Tim 13 tim 8. Cobreria. Tim PM dan PMM. Oh, nampaknya baik sekali. Si Natsu melakukan spread out di sana. Mungkin di tim di PKDU kayaknya jadi kontes. Si Natsu mendapatkan satu di sana. Terkenok saja dari tim Kru di sini. Linda harus terkenok dan nampaknya masih bisa di revive. Dan belum ada terjadi push ya yang dilakukan oleh tim MTR. Si memantau-mantau, tidak mau mengambil keputusan yang terlalu agresif di sini karena bisa berbahaya. Salah langkah. Kesalahan yang kecil itu. Oh, kenapa flare gun? Oh, flare gun supply-nya itu di atas. Nyangkut, cuy. Bisa naik kah? Nggak bisa naik. Kayaknya harus ke lantai. Oh, bisa. Kamu kalau mau naik di situ ada caranya. Lompat dari atas, guys. Chinatsu. Lompat dari lantai atas. Di rumah biru. Di apartemen biru. Boleh. Itu ada tangganya kan di apartemen biru. Nggak dengar kok tapi suara bagaimana. Kita lihat video, oke, pertama bilang.
gerang katu karena nah ya dam ada di kotak-kotak. Iya, cuma dia mau naik di sini mau dapat pick dia terlalu berbahaya kalau dia mau. Oh, boleh boleh ayo. Nah itu kan benar baru bilang kok ah kabal nggak nana so bilang apa nana jangan naik situ mau dapat pick nana turun boleh boleh rifan aman santuy. Nanti ya. Marupa suara step ini berdekat, coba push dorang ini. Guys, coba push dorang. Cover. Revive. Oh sudah. Langsung cover, Jo. Dan nampaknya Gulali mencoba untuk memberanikan diri sendirian saja di sana walaupun ada. Sangat barbar ini. Rahel juga harus menana apa ini? Menahan sakit. Sakitnya spray dart yang dilakukan Rahel harus terkenok di sini. Mercy mencoba untuk setup granat. Namun tidak ada orang di area yang dia lemparin granat. Sudah ada push yang dilakukan oleh tim crew. Di gembeng saja, tiga saja langsung masuk. Dan seharusnya bisa masuk MTR. Kalau semua tidak orang kru. Iya, tapi nggak ada backupan ya yang dilakukan oleh tim MTR untuk siapa tadi? Mercy. Dia harus melawan 3 player dari tim kru yang melakukan rush terhadap dia. Karena dari Kidatsu sendiri mencoba untuk melakukan reviving dulu ke arah Rahel ya. Dan meninggalkan siapa tadi? Mercy. Dan udah mulai pincang dari tim MTR, tim 17 hanya menyisat dan Mercy sudah dipulangin ke lobby dan tersisa 3 masih bertahan dari tim masih bisa bertahan walaupun ini orang. Natalia ini bahaya dia diam-diam bisa menusuk ya Natalia ini bisa-bisa menjadi orang ketiga ini. Karena dia menahan step ya. Walaupun dia hanya sendirian, dia mencoba untuk menahan step dulu, aman-amanan. Oke, kita back to the game dan kita lihat dulu tim-tim yang lain ya kayaknya. Tim siapa lagi? Kapan? Tim siapa lagi kah yang mau di spek? Spek satu-satu di pada orang supaya puas. Kayaknya belum ada juga yang melakukan kontes di awal game kan. Hanya tim PMM juga ya, tim PMM, tim 13 di Lakuberia sangat berdekatan ya. Tim PM dan tim PMM ya. Sudah ada tembakan yang dilancarkan oleh kedua tim, antara tim PMM dan tim PM di sini. Dan keputusan yang sangat bijak yang diambil oleh tim PMM mencoba untuk menghindari area kontes di awal game dan mereka memilih untuk melakukan rotasi ya, langsung melakukan rotasi. Dan mobilnya kayaknya si Tayo ini bisa jalan kah? Kirain kan di jalan. Tim berapa lagi? Tim yang chicken tadi Jan, RFG mengambil El Pozo ya. Ini pelatihnya siapa ini? Kenapa kalian ambil di El Pozo? Informasi juga buat tim-tim ladies ya. Kita di sini kalau membutuhkan kalau kalian need coach. Di sini ada coach Echen sama coach Are ya. Jangan guys. Bisa. Mutusin terus gue nih. Untuk prestasinya nanti bisa dilihat CV-nya ya. Nanti kita kirimin CV dan nanti kita akan kasih lihat prestasi-prestasi yang telah didapatkan saat melakukan coaching terhadap tim-tim ya. Tapi untuk gameplay-nya itu sesuai dengan arahan dari kami ya. Kalau untuk gameplaynya
kita, gameplaynya aku itu agresif, mainnya agresif. Pasifnya hanya dikit. Kalau Echen ya dia pasif, kalem-kalem di awal, tapi itu menusuk, menusuk di akhir. Di pertengahan jalan, di pertengahan jalannya gameplay kalian itu jalannya rotasi itu dia menusuk. Tapi di awal masih pasif. Kalau aku beda. Kalau aku itu awalnya itu agresif, belum tidak mau pasif di awal, langsung agresif saja di awal. Karena tusun awal itu dari. Tidak, lebih baik itu. Iya. Bodoh amat. Kalau mau tusun, mau selamat, bodoh amat. Yang pastilah awalnya dulu itu yang diperhatiin. Karena awal yang semuanya itu bermula dari awalan. Akhirannya itu ke belakangan akhirannya. Dan untuk prestasinya udah ada terbukti sih. Pernah menjuarai waktu itu aku bawa tim ladies yang siapa? Gua nggak mau nyebutin nama. Tapi udah pernah juara di Wuhan. Lawan corona. Dan mereka sekarang mau tidak mau harus di karantina karena positif corona. Aduh ngaco mulai ngaco guys. Ini gini kalau di Miramar ya kan mapnya ini besar. Sudah ini. Sudah isi list kok Bang. Udah berhenti kan. Udah berhenti. Mau kelar-kelar nih tim 15 dan 17 ini. Rupa sebenarnya ada orang coba Uni ini. Iya. Sudah. Guys, berakhirlah sudah untuk turnamen untuk scrim kali ini. Kita closing aja dulu ya. Karena ada orang bau Uni. Nah, seru. Aduh. Padahal enak loh nonton ladies. Tak lama sepak bang dari di match pertama tadi orang sepasti. Kenapa? Kita lama di match tadi. Kita lama di Batu. Iya, memang cewek itu nggak sabaran soalnya doang. Tidak mau menunggu. Tidak mau menunggu hal yang belum pasti. Mereka pengennya yang harus pasti-pasti. Begitu sih. Sesuai ini sesuai buku yang saya baca ya. Ada yang berperang ini, RFG. Tim yang chicken tadi, RFG. Aduh, 14 ya, Bang. Dua ini tim 16. Aduh. Ya. Allah, kasihan ini. Aduh, udah paling. Ya. Apa kata bagaimana unit terus belajar bagi itu? Aduh, itu bermain lagi. Aduh, dan. Rusak. Ah, tarik. Rusak. Rusak pengaruh pemain tua. Bukan itu lain. Oh lain. Bukan dorang ini. Lain. Kalau tusun bukan dorang ini. Oh kalau tidak tusun dorang nah. Tusun. Iya kalau tusun dorang. Kalau tusun so dorang loh ini. Kalau tusun bukan. Ah bukan. Lain lain. Bang Arif pemain tua ini aduh. Tak salah cungut. Ya. Bukan Chen, sorry, bukan. Sorry. Kita pemain tuanya ada di sini, nyak main dia. Memangnya ada lah. TP terjadi kontes antara tim TP The Pillars berhadapan dengan tim berapa tadi? Tahu enggak. Kita sering lupa list sih. Soalnya nge-caster itu susah juga ya kalau mau ingat-ingat list. Dan RFG nampaknya tim 16 harus puas di posisi ke-18. Berarti bukan dua orang nama. Kayaknya MTRL harus tertangkap tadi. Pulangin ke lobby dan harus puas di posisi 18. Kali belum berubah. Kurang boostingan stop dua orang mau. Ya, mungkin kurang ini, kurang perlengkapan kayaknya. Kurang boostingan, kurang
kurang darah. Lain-lain aja dapat semua ya. Belum unit P apa belum? Dorong P belum panas sih. Dilihat. Mesti pemanasan dulu sebenarnya. Habis ini yang mau buat scrim dari tim siapa ya? Bisa tempat kontak kita. Ya, yang tim ladies mau kita di tim scrim mau bantu like, hubungi Pak Bang Ari. Mau bantu like, bisa hubungi kita-kita. Kontak saya itu ada di bio IG kita ya. Ide FPS. Tim siapa lagi ini kita lihat. Chen, nama itu yang mana kata Chen? Nama itu tim berapa kata? Enggak ada, Bang. Oh, nol. Ini ada, kita tahu ada sini. Yang mana? Yang sambungnya sebunyi kok. Ini sebenarnya apa, Bang? Tim yang chicken tadi itu no 14 rekaran orang pemain tua itu lagi pemain tua ada nggak pemain tua situ itu di 14 ngaku mau sambung gitu ya ngaku kaget ini lupa bom mana sunat yang mengaku mana no masa nggak pemain tua sunat yang mengaku mengaku apa kamu orang pemain tua wah mengaku gitu kita pemain tua ya kita mengaku no katu kira Bang Aris tuh. So dia tuh tadi bilangnya ada. Ngelihat mutus semua bisa dia mau bermain. Iya, kok ngane. Aduh, sudah noy. Aduh. Ini sudah memasuki tim M. Memasuki zona ketiga ya. Dan Busan kayaknya sudah mulai berjalan gitu. Sedikit lagi akan mulai berjalan ya Blueson. Baru berpindah untuk zona kedua kali. Dan hanya menyisakan 17 tim saja yang masih bertahan dan 57. EFG lagi mendapatkan lagi mendapatkan satu sendiri. Namun Bling harus terkena sendiri. Apikanya masih bisa diterima. Ada tapping yang dilancarkan. Rata dong. Terdekatnya nanti. Sudah sangat berat nanti. Dua tim lu masih rata ini, Bang. Enggak, dari tim 2 sendiri mencoba untuk membalas ya, karena dari posisi tim 2 sangat menguntungkan sekali karena mereka berada di sebuah high ground yang ada gedung bangunannya. Sedangkan dari tim RFG mereka sangat disulitkan. Ray yang baik sekali aimnya. Ngeri sih. Oh, terkena remix. Cukup sekarat yang didapatkan oleh tim 2. Namun dilihat juga harus terkena remix di sini. Dan negara jadi kontes, terjadi kontes juga antara tim MTR dan tim PMM di Jalan tim 19. Hanya menyisakan Odels berhadapan dengan tim PMM ya. Masih lengkap. Odels. Kayaknya udah tidak bisa selamat lagi deh. Tim 2 kayaknya ada yang kena. Oh enggak, tim 2 memilih untuk mundur ya. Mencoba untuk melakukan rotasi saja. Tidak mau melakukan kontes karena mereka pikir Blueson sedikit lagi akan berjalan dan Blueson keempat ya. Tim 18 sangat berdekatan dengan tim TP Pillars. Dan posisi The Pillar sangat diuntungkan ya, mereka mengambil area sedikit high ground di pinggiran jalan. Mungkin sudah saling mengetahui posisi mereka. Walaupun hanya masih saling pantau-pantau saja, belum terjadi konflik. Cuma ada yang terkenok dan TP harus melanjutkan area rotasi mereka. Coba untuk berpindah saja dulu.
9 Gen. Sangat berdekatan. Sudah terkenal satu dari tim TNS Urbi. Urbi. Oh, Tessa satu player, Tessa Mocha di sini tim satu. Aduh, tim ketahuan satu. Dan rata. Harus puas di posisi ke-15 ya, sayang sekali. Tim TNS sudah mendapatkan 4 kill untuk Karen yang didapatkan oleh Queen B dan C. Odels masih mencoba untuk bertahan ya, dari Odels ya, karena mereka cuma bertiga memang dari tadi, mereka ini cuma bertiga ya. Odels mencoba untuk menahan step dulu, tapi kenapa tidak mengeluarkan senjata awal? Artinya kamu di tenang tahan tim 19 Chen. Dia mencoba untuk menahan step dan tidak ketahuan mampaknya posisi. Sangat baik sekali untuk pergerakan dan ya, ada suara itu. Kenapa dia guys? Ada suara all itu. Halo guys. Siapa yang mati guys? Model so baduk ya itu. Dak Odels. Empat belas tim saja yang masih bertahan dengan 45 player yang masih hidup. Dan ada suara-suara sedikit itu yang bocor nampak. Astaga bang, sudah lanai nah. Semua tuh kill 8. Hah? Lanaya semua itu kill 8. Dari RFG Lanaya semua yang dapat itu kill 8. Dua squad. Aduh, kenapa kan? Aduh, kasihan. Aduh, Lanaya. Terlalu buru-buru. Aduh, mobilnya masih berjalan. Nampak. Dua-dua jatuh itu. Ya. Kenapa? Kenapa dia tadi? Ken? Berapa apa beda rotasi dihadang kan rotasinya kan iya yeah. Aduh tapi masih kenok sih, masih sempat turun ya dari vehicle luas tapi sudah nggak bisa di tapi kayaknya udah susah di revive ya karena sudah di lock dari tim 4 kan pergerakan. Aduh, dari tim dia juga terkenok hanya menyisakan baby makan. Bling ya. Ini tadi sabling kayaknya. Mereka mau tidak mau harus mempertahankan posisi mereka walaupun mereka chicken. Aduh. Oh, cukup berbahaya. Dan sayang sekali. RFG harus puas di posisi 14 kali ini ya. Mereka pertama chicken tapi untuk kali ini tidak mendapatkan hasil yang sangat baik. Walaupun mereka mendapatkan kill yang sangat banyak ya. Ya, lumayan. Lumayan lah. Untuk poin mereka kali ini. Tim 9 tim siam mencoba untuk melakukan rotasi tim 7 ya, sudah sedang di kontes ya. Urbi harus menang dari Urbai dan sudah ada pergerakan dari tim ya, mencoba untuk melakukan push ke arah tim TNS di sini. Sangat terpojok untuk tim TNS tampak. Oh, ada curian kill dari tim 4. Udah sangat rusuh juga ya. Oh, TNS harus puas di posisi ke-12. Aduh. Coba bang. Sulamanya Pak Kister perset kaku dong. Ya kita soalnya live streaming gameplay beda kok TP publik DP public speaknya beda ini. Kalau live streaming gameplay kan paling hello guys bergabung ya. Jadi untuk begini orang berbincang interaksi. Tapi kalau caster kan yang berinteraksi cuma orang dua. Aduh. Odels.
Gak tahu. Odell harus ketangkap ya. Harus tertangkap dan harus puas di posisi ke-10 untuk MTR. MTR tim berapa tuh? 19. Oh, saya mencoba untuk melakukan push ke arah tim 2. Mereka melakukan rotasi, tapi di dalam zona sudah ditungguin oleh tim 2 ya. Dan tim 2 harus terkenok saat... Ya, Nat harus terkenok di sini karena dia mengambil posisi yang sangat sandwich. Dia posisi yang berada di daerah di luar rumah. Hanya misalkan Oka ya di sini. Nat dan San harus terkenok di sini. Lalu ya. Dia tidak bisa lagi di revive. Dilihat dari posisinya udah cek. Ada tapping-tapping yang dilancarkan oleh tim ya ke arah tim TP Mupilas. Harus terkenok Vivi di sana. Oh, Bels. Malang ngepik Bels. Oh, tim 3. Harus push ke 9. Tim 3 nge-push ke tim 9. Dan dari tim PM kayaknya. Tim 13 juga harus terkenok nampaknya. Sudah sangat berdekatan, sudah semakin rusuh di sini. 8 tim saja yang masih bertahan dengan 26 player yang masih hidup. Dan ini sudah memasuki zona karena yang baru memasuki zona kelima. 7 tim saja yang masih bertahan. Coba untuk Barbar. Sudah semakin rusuh, sangat berdekatan sekali untuk tim-tim kali ini di zona kelima. Tim CAP, Chen, CAP. Nah. Loh, dia tembak siapa sih? Lah, kok? Dia tembak satu-satu dong. Dia tembak siapa sih? Itu kesalahan. Kayaknya lag dia tadi itu. Memangnya nggak beraturan tadi. Dan ini tersisa 5 tim ya. Dengan 13 player yang masih hidup. Dan tim Famous sudah berada di dalam circle kayaknya. Mendapatkan posisi yang sangat baik. Tim TP juga ya. Silas juga sudah mendapatkan posisi yang sangat baik, masih lengkap dengan 4 player yang tahan di sini dari tim T. Dan 12 kill saja yang sudah mereka dapat. Ini kejar-kejaran mereka. Dia tadi ya. Kita pasti kejar-kejaran, bro. Dan ini sudah mau masuk zona ke-7 dan hanya menyisakan 4 tim saja yang masih bertahan dengan 11 player yang tim CAP juga sudah mendapatkan posisi yang sangat baik. 4 tim saja yang mereka sudah peroleh dan masih lengkap dengan 3 player yang hanya masuk 3 player mereka dari awal, belum ada yang ditumbangin nampaknya dari tim 12 tim CAP. Posisi yang sangat baik ya yang didapatkan oleh tim CAP, mendapatkan coveran gundukan yang sangat bisa diandalkan di sini, bisa dimanfaatin. Sudah terjadi kontes di mana-mana ya. Coba mengambil pundi-pundi kill, steal kill, mencoba untuk mengambil kill dan ada orang ya di arah. Ada tim PM juga, PMM, tim PM maksudnya. Harus terkonek juga. Terculik saja. Satu orang dari tim CAP. Dan tim TP mencoba untuk mendekati tim Famous. Langsung mencoba untuk diras kayaknya. Ini
melakukan rush dari tim. Wow, sayang sekali tim Famous harus puas di posisi keempat. Tiga tim saja yang masih bertahan dengan 8 player yang masih hidup. Tim TP masih lengkap dengan 4 player ya yang masih bertahan. Persentase yang sangat tinggi untuk didapatkan dari tim TP kali ini karena mereka masih lengkap dengan 4 player mereka. Sedangkan dari kedua tim hanya 1 player. Angkanya tim TP yang cukup. Tim TP yang berhasil winner-winner chicken dinner di match kedua kali. Oke, ini cuma 2 match kan? Screenshot-nya. Oke. Dan total kill yang dapat tadi yang didapatkan oleh TP 16 kill. Di urutan kedua ada Cap dengan 6 kill, di urutan ketiga ada PM dengan 3 kill. Ya. Sudahkah ini? Sudah. Tunggu. Tanya dulu. Kasih dulu ya. Oke, ini live-nya udah dimodifikasi tapi masih ada sedikit. Soalnya kadang kan ada perubahan-perubahan. Ada update-updatean yang terbaru. DP screen berapa menit? Gimana jam tanggal 10 jam? Boleh dong.
Ini kamu pikir-pikir dulu di terus, terus. Kok kalau misalnya mau bilang rugi banyak kan kalau soalnya mahal kan di rumah. Nah kalau mau buka dua apa kan dua ID. ID ya live itu kan buka serentak tuh mer live cuma grup A yang live grup B nya jadi itu C grup B yang live grup A live grup B nya grup B berikut C live ya non apa kan tetap di semifinal dong mau tidak mulai lalu dong dalam keseruan itu nanti kita coba live di itu ya tahu-tahu di semifinal kan. Mar buka sama-sama aja, boleh kan nggak bang? Buka room. Nggak panik kok coba apa nih? Coba jari. Tanya. Iya, mana dua ID kali ya? ID deh. Ya. Kayaknya guys. Oke, thank you ya. Ya, yeah, thank you guys. Thank you yang sudah bergabung. Thank you. Untuk tim-tim yang sudah berpartisipasi dalam stream kali ini. Stream ladies yang diselenggarakan oleh Matuari Sister dari tim MTR Sister. Dan untuk tim MTR Sister juga kami mengucapkan terima kasih. Sudah mengundang kita berdoa untuk join bersama kalian dalam stream kalian. Oke. Ya, berakhirlah sudah untuk stream kali ini. Dan saya Arai. Hai Chan. Kita pamit undur diri dulu. Bye bye. See you.